Masa pandemi ini, kami sudah mendata anak-anak yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Bila ada di ibu-ibu dan bapak barangkali ya, nanti untuk bisa meminta perhatian lebih. Jadi karena ditinggal kedua orang tuanya, dia harus barangkali nanti anak sekolah, mengasuh dengan siapa, nah itu mohon untuk perhatian lebih untuk anak-anak yang tiba-tiba jadi yatim. Karena ada 2014 anak sebanten itu yang tersebarnya itu ya jauh-jauh, ada di kecamatan mana. Nah, ini kan juga menyebar ya, yang ada di PAUD, yang ada di kabupaten kota ini, bila mana ada ya itu ada beberapa anak-anak kita yang memang butuh perhatian, karena kita juga sudah mendata ada yang 0 sampai 5 tahun ini, ada juga usia PAUD yang memang